Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ala halal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. Before we get started with today's video, guys, I just wanted to share with you guys these cool merch that are now available for purchase. I know a lot of you guys were asking about the link yesterday, so I have the link of the store in the description. You guys can check it out and pick up your favorite merch to support the channel. So in today's video, guys, we'll be reacting to another TNI video. This video was suggested by Heru. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. The video is by Lasuma Mill Tech, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So inshallah, we'll get started the video in just a couple of seconds. And at the end of the video, I'll share with you guys my observation and reactions. If you want to see that, then please stay until the end of the video. And with that said, guys, now let's get started. Oh, wow. Pretty cool intro. Military technology. Dalam pertempuran, menjadi sulit terlihat adalah sebuah keuntungan yang besar. Dengan sulit dilihat oleh musuh, maka kemungkinan tertembak menjadi lebih kecil. Seragam tempur dirancang agar prajurit tidak mudah terlihat oleh musuh. Untuk itu, corak seragam disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. The color that they put on their face, it just makes their face blend in with their uniform, like with the camouflage. So I guess even if they're lying down somewhere looking at something, it'll be hard for the enemy to be able to recognize that it's a human because of their colors, right? Kemudian pernah diseragamkan menjadi. I think they're showing the evolution of Indonesia's uniform colors and how they're different styles, I guess, for different needs. Inilah jenis-jenis dan sejarah seragam loreng yang digunakan oleh TNI dan Polri. There we go. This is a TNI, DPM TNI. Ini adalah seragam loreng yang paling umum digunakan oleh TNI. Bahkan corak ini pernah menjadi. We've talked about this in many of the previous videos that we reacted to, how they have different colors. This video is going to be kind of covering that in detail. Macam corak seragam loreng. Tiap kesatuan memiliki corak loreng khasnya masing-masing. Bahkan antar kodam juga memiliki seragam loreng yang berbeda. It has changed over the years. 1983, secara resmi terdapat 10 corak loreng yang digunakan kesatuan-kesatuan di TNI dan Polri. Pada tahun 1984, Panglima ABRI, Jenderal LP Murdani, menginstruksikan penyeragaman corak kamuflase untuk seluruh kesatuan TNI. Corak kamuflase standar untuk TNI menggunakan corak yang disebut sebagai DPM atau Disruptive Pattern Material, sering disebut juga sebagai DPM means Disruptive Pattern Material, karena mirip yang digunakan oleh tentara Inggris dalam Perang Malvinas tahun 1982. Loreng DPM TNI terdiri dari komposisi warna hijau, coklat, hitam, dan krem dengan dominasi warna hijau. Karena di Indonesia merupakan daerah tropis yang didominasi oleh vegetasi berwarna hijau. Pasukan TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB juga menggunakan loreng DPM, tetapi disesuaikan dengan warna medannya. Misalnya, warna coklat muda atau warna gurun untuk pasukan perdamaian yang ditempatkan di Afrika dan Timur Tengah. Kamuflase DPM atau loreng Malvinas ini masih dipakai hingga saat ini. Namun, mulai tahun 2000-an, kesatuan-kesatuan TNI mulai menghidupkan lagi loreng khas yang dulu pernah mereka gunakan. Cara mengalir Kopassus. Sebagai loreng darah mengalir ini merupakan loreng kebanggaan komando pasukan Komando Khusus atau Kopassus. Loreng ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1964. Kopassus yang saat itu elite bernama RPKD membuat corak loreng yang terinspirasi dari loreng jenis Denison Brasstrup yang dipakai tentara Inggris pada Perang Dunia Kedua. Namun, terjadi kesalahan pada mesin produksi. Kesalahan ini menghasilkan corak yang berbeda dari yang diinginkan. Bentuk polanya seperti cairan yang mengalir vertikal. Namun, justru corak tersebut kemudian disukai dan dipertahankan. Karena ada unsur warna merah, kemudian dikenal sebagai loreng darah mengalir. Loreng darah mengalir terdiri dari warna krem, hijau, ungu, dan merah dengan pola mengalir secara vertikal. Loreng ini digunakan antara tahun 1964 dan tahun 1984. Changes could be due to, you know, like technological advances, right? Because they research about this like every year, and what they find out that works better in camouflaging the soldiers is obviously what comes out, right? Yang sudah berganti nama. And different countries deploy those uniforms. Seragam baru ini agak berbeda dengan yang dulu karena menggunakan warna yang lebih cerah.
Pada saat loreng darah mengalir digunakan kembali, Kopassus tampak menonjol dan terkesan eksklusif, karena kesatuan lainnya, baik angkatan darat, laut, dan udara, masih menggunakan loreng DPM. Karena dari coraknya, warna loreng ini justru mencolok dibandingkan vegetasi di Indonesia. And also different pattern is needed for different areas. Like for example, you won't be able to use these patterns if you go to the mountain when there's no trees or grass or whatnot, right? Where in tropical area, this is important to use. You need to be able to understand, like in a desert, you won't be able to use it because they'll stick out. So different areas, different patterns. Seragam kamuflase baru yang menggunakan jenis kamuflase pixel. Loreng Raider ini, komposisi warnanya sama persis dengan loreng DPM yang lazim digunakan TNI. Hanya saja, loreng Raider ini menggunakan pixel, sehingga dari kejauhan terlihat lebih blur dan tersamar dibandingkan loreng DPM biasa. Selain itu, ukuran bentuk corak... I like all their gears, the only thing I don't like is just those hats. Like, I think the hats could have been improved as well. They just stick out so much. Dalam sejarahnya, pada tahun 50-an hingga 60-an, pasukan elit TNI yang terdiri dari RPKAD, pasukan gerak cepat atau PGT TNI Angkatan Udara, dan KKO dari Angkatan Laut menggunakan seragam loreng dengan corak seperti macan tutul. Kain untuk seragam loreng ini awalnya adalah bahan kain kamuflase M1942 buatan Amerika yang diberikan kepada Belanda setelah Perang Dunia Kedua. Karena Belanda harus meninggalkan Indonesia karena sudah merdeka, maka kain yang tadinya untuk pasukan Belanda ini berakhir di tangan Indonesia dan digunakan oleh PGT dan RPKAD. Kemudian, terinspirasi dari kain M1942, Indonesia membuat sendiri kain dengan corak kamuflase macan tutul, termasuk yang digunakan KKO atau Korps Marinir. It's almost crazy how they use different colors. I guess it comes from that research, right? Some of them you see it has the green and brownish, some of them has that orangish color. Pada tahun 2011, Korps Marinir kembali menghidupkan loreng macan tutul marinir yang dahulu pernah dipakai. Loreng macan tutul baru ini menggunakan warna-warna yang cukup cerah. Warna-warna ini memang tidak ideal untuk tujuan kamuflase. Maka, loreng macan tutul ini hanya digunakan untuk kegiatan seperti upacara, parade, dan latihan. Sedangkan untuk operasi... I'll tell you guys something funny. They said when the Americans went to Afghanistan, the camouflage that they picked for the Afghani army did not make sense because it actually didn't help them camouflage, which was pretty funny because they picked basically the wrong colors and you think like that's such a waste of money. Dalam sejarahnya mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1967, Paskas yang saat itu bernama Kopaskat atau Komando Pasukan Gerak Cepat menggunakan seragam loreng dengan pola seperti retakan tanah dengan komposisi warna coklat kemerahan, coklat semu merah. This is more like a darker color, so seragam ini probably for that tropical environment, the grassy area. Pada tahun 1969, bersama dengan loreng di atas, Kopaskat mulai menggunakan seragam loreng dengan pola loreng vertikal. Komposisi warnanya sempat berganti-ganti hingga tahun 80-an. Evolution improvement over the years. Bersama dengan penyamaan seragam kamuflase di seluruh kesatuan TNI, loreng ini ditinggalkan. Yonko 467. Pada tahun 2000, Paskas secara resmi menghidupkan kembali loreng khasnya. Loreng Paskas ini masih menganut pola loreng dengan arah vertikal dan bentuk coraknya mirip potongan kulit kayu. Komposisi warna paling dominan adalah coklat muda dengan kombinasi warna hijau dan coklat ungu dengan latar belakang hijau laut. Loreng neck. Pada tahun 2012, TNI berencana mengganti loreng DPM yang telah puluhan tahun menjadi corak. They're practicing getting ready for the shooting competition, which they have won. Small, I think 12 years in a row. Nama sebagai loreng NKRI. Corak baru ini hampir sama dengan corak kamuflase Raider, namun terdapat perbedaan pada komposisi dan kecerahan warna. Loreng NKRI menggunakan warna hijau dan coklat yang lebih gelap. Dari komposisinya, porsi warna keki semakin sedikit, sedangkan porsi warna hijau dan coklat semakin banyak. Namun, hingga saat ini, ternyata loreng DPM belum sepenuhnya tergantikan dan masih digunakan di kesatuan-kesatuan TNI. Digunakan secara bergantian dengan seragam loreng khusus di masing-masing kesatuan. Justru, setelah pergantian pimpinan TNI yang memperakarsai loreng NKRI, seragam loreng ini masa depannya menjadi kurang jelas. Loreng TNI AU. Pada hari ulang tahun TNI 5 Oktober 2015, personel TNI Angkatan Udara. I wonder if this is more for like the marine. Terdiri dari warna biru tua, biru muda, hitam, abu-abu, dan putih gelap.
Loreng ini merupakan loreng dengan tipe pixel dengan arah cenderung mendatar. Oh, even their shoes as that camouflage. Pada loreng ini terdapat gambar siluet pesawat terbang. There's airplanes in there. What? Is it? Loreng layar TNIAL. Kini menggunakan seragam loreng dengan pola so different colors, man. Abu-abu, putih, dan you think like a camouflage would be camouflage, but oh, you know, different need different areas, different color. Loreng layar ini mulai diperkenalkan tahun 2011. Especially smaller for Indonesia since they have like over 17,000 islands. You know, there's also mountainous regions, right? So, pada tahun 2016, hey, awak kapal that one had like a, I guess, submarine in their army. Angkatan laut lainnya. Loreng awak kapal selam ini sebenarnya mirip dengan loreng layar TNI Angkatan Laut. Hanya saja, pada loreng kapal selam, terdapat gambar kapal selam pada corak lorengnya. Okay. Boats and submarines. Warna biru yang terdiri dari biru. I've never seen that in a camouflage before, like in a uniform. That's pretty neat. Loreng Kostrad. Pada tahun this is similar to that American army. It's actually a little bit more darker, but there's a bit more lighter, like sandy. Kesatuan yang pertama kali mendapat seragam terbaru ini adalah Brigade Infanteri Lintas Udara 17 atau Brigif Lino 17 Kostrad. Kemudian menyusul satuan-satuan lain di bawah Kostrad, termasuk batalion infanteri dan kavaleri. Seragam loreng baru ini didominasi warna hijau pucat menggunakan corak pixel dengan desain multicam. Multicam adalah desain kamuflase yang dirancang agar this one is more like the American army. Yang berbeda. Selain corak lorengnya, desain seragam TNI juga lebih modern. It's different seragam seperti tanda pangkat. Different, I guess, what would you say, divisions maybe? Sehingga saat di medan tempur bisa dilepas dengan mudah. Untuk menghindari misalnya sniper musuh dengan mudah mengenali yang mana komandan pasukan. Seragam ini juga dilengkapi dengan rompi dan pengangkut perlengkapan desain dalam negeri yang bernama Sakti, singkatan dari Sistem Angkut Kelengkapan Tempur Individu. Loreng Kopaska. Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut menggunakan seragam loreng dengan pola piksel yang terdiri dari warna coklat muda, hijau, abu-abu, hitam, dan putih. Dari kejauhan, seragam ini terlihat dominan warna coklat keabu-abuan. Jika dipandang, these guys are more probably like commandos where they go and rescue people, so they don't really care about being camouflaged to some extent because they have that armor or protection is black, so it doesn't really help with camouflaging them, right? Beberapa kodam di Indonesia memiliki seragam loreng tersendiri. Salah satunya adalah Kodam Jaya yang memiliki loreng dengan komposisi warna hijau, merah bata, dan krem dengan pola lime brush stroke. Karena penyeragaman DPM pada tahun 84, loreng ini pun tenggelam. Pada tahun 2012, loreng Kodam Jaya ini diperkenalkan kembali dan sering digunakan dalam upacara. Orange marks to it, but they know, right? Different, like I said, areas, different needs, different colors. Menggunakan seragam loreng. Pada tahun 60-an, pasukan Brimob menggunakan seragam loreng dengan corak macan tutul, seperti halnya pasukan elite TNI. Pada waktu itu, selain loreng corak macan tutul, satuan di bawah Brimob seperti Resimen Pelopor juga memiliki pola loreng sendiri berupa corak sapuan kuas dengan warna hijau tua, coklat, dan krem. Pada tahun 72, nama Resimen Pelopor dihapuskan dari Brimob, sehingga seragam lorengnya pun juga hilang. Penggunaan seragam loreng oleh Brimob pada masa itu terakhir kali digunakan pada saat operasi Seroja di Timur Timur tahun 75. Kemudian, setelah operasi Seroja, seragam loreng ini ditinggalkan dan berganti dengan seragam polos berwarna coklat, hitam, maybe the military police. Tahun 90-an, seragam loreng mulai terlihat digunakan oleh Brimob, meskipun belum secara resmi. Pada tahun 2000, seragam loreng Resimen Pelopor juga mulai terlihat digunakan. Dan pada tahun 2014, seragam loreng untuk Brimob secara resmi digunakan kembali dengan dasar surat. These helmets I like. Nice, cause it has spots for other gear like GoPro and lights and stuff. The other one just look basic. Warna hijau tua, too simple. Tua dengan sedikit elemen warna kuning. Loreng Samar. Satuan Kultur 81 Kopassus untuk tugas pertempuran hutan dilengkapi dengan seragam loreng baru yang memang dirancang khusus untuk tujuan kamuflase. Warna seragam ini disesuaikan dengan warna vegetasi di Indonesia.
Desain corak loreng ini menggunakan desain multicam. Seragam loreng ini dirancang oleh Ferry Suryana dan diberi nama Samar, singkatan dari spektrum acak mata adaptasi rekayasa. Spektrum acak mata. Dengan seragam loreng lainnya, loreng Samar ini terlihat paling menyatu dengan latar belakang pohon dan semak belukar di Indonesia. Sehingga dari kejauhan, night vision, I guess, terlihat oleh musuh. Ooh. Pada episode berikutnya, sebelum kita kembali Robocop membahas persenjataan TNI, kita sejenak akan intermezzo dengan membahas film. Ooh. Kita akan membahas senjata-senjata fiktif di dalam film, umumnya film fiksi ilmiah. Meskipun senjata tersebut fiktif, ternyata di dalamnya. And I think that's coming up next is basically senjata canggih pada Robo, di dalamnya adalah submachine gun M1 Army and soldiers. Senjata yang digunakan. You guys have probably seen, you know, those di dalamnya robot dogs and horses that they've made in states, right, that help the army carry equipment and stuff. Soldiers are not too far away. Yang dibungkus casing dengan bentuk futuristik. Easy. Silakan tuliskan di kolom komentar judul film fiksi ilmiah yang senjatanya ingin diulas. Sampai jumpa. Crazy, guys. Honda's so many different colors. Like I said, you know, if we don't know about it, right, we just think, like, why do they have so many different colors? It's just an army. They should all have similar uniforms, right? But for different needs, for example, if it's grassy area or jungles, you need different camouflage. If it's like a desert or dry area, you need different. And if it's snow, for example, is different, right? Like, they all wear white. You've probably seen some of, like, the Russian soldiers that are in the Arctic, where it snows a lot, right, and it's frozen, their uniform is all white so they can blend with the snow. And that's the part of it, right? They have to be able to look camouflaged or invisible so the enemy can't see them. And that's why for different areas, they have to have different uniform, which is pretty interesting and cool. I guess a lot of research and development goes into finding the perfect ones. And that's why we saw over the years, they have changed it and improved it. And the colors have developed and started looking so different, right? So really, really interesting. Thank you very much, guys, for suggesting it. And I hope you guys enjoyed it. If you did, then please don't forget to like, comment, and share. And also consider subscribing to the channel. A lot of you guys, alhamdulillah, come to the channel, watch the video, around 80 to 90% of you guys, and you haven't subscribed to the channel. So please consider subscribing to the channel. That'll allow me to improve it. And also will help me to reach my target. If you don't know, my target is to, inshallah, hit 1 million subscribers. And that's when I'll be heading to Indonesia and hopefully, you know, meet TNI there. So as always, guys, terima kasih. Thank you very much. Shukran, merci for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.